Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tersangka pengedar narkoba memesan sabu-sabu ke tahanan Lembaga Pemasyarakatan Bukit Tinggi. Harga tandan buah segar sawit kembali terjun bebas. Harga cabai di Darmas Raya mencapai Rp120.000 per kilogram. Usai terkuaknya kasus penggelembungan nilai calon siswa SMA Negeri 1 Padang, Dinas Pendidikan Kota Padang mengambil langkah tegas. Seluruh calon siswa yang berjumlah 21 orang tersebut didiskualifikasi dan dinyatakan tidak lolos di SMA 1 Padang melalui jalur prestasi. SMA Negeri 1 Padang tak mengetahui nilai apa saja yang digelembungkan tersebut karena sebagai sekolah penerima, SMA Negeri 1 hanya memverifikasi berkas yang dibawa calon siswa. Kita tidak memahami yang nilai mata pelajaran sebab kita tidak mempelajari juga yang itu. Tentu saja dari kita pengawasan untuk keseluruhan, karena kalau kita yang mendaftar, kita hanya bisa mengawas atau memverifikasi dengan berkas-berkas yang dibawa oleh si pendaftar. Kasus yang mencoreng dunia pendidikan ini terungkap setelah salah seorang orang tua siswa mengadu ke Ombudsman Sumatera Barat disertai dengan bukti-bukti yang otentik. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan cepat oleh Dinas Pendidikan Kota Padang dan memberikan sanksi kepada 21 siswa SMP Negeri 1 yang terbukti nilainya digelembungkan guru. Sementara itu, orang tua murid yang anaknya ikut mendaftar di SMA Negeri 1 Padang dengan menggunakan jalur prestasi merasa sangat dirugikan. Pasalnya, upaya mereka dengan susah payah mengawasi pendidikan anaknya agar memperoleh nilai yang baik menjadi tak berarti dengan terungkapnya kasus tersebut. Merasa dirugikan sebagai orang tua, iyalah. Soalnya kita anak kita kan berdasarkan nilai murni dari guru. Sementara ini ada pihak sekolah yang mendongkrak nilai anak supaya dapat di sekolah favorit atau sekolah yang dituju, ya kan? Nah, merugikan pribadi kita lah. Semua orang tua pasti merasa merugikan ya Pak ya, dirugikan karena nilainya enggak. Gimana tuh kalau kita kan masukkan nilai sesuai dengan kemampuan anak atau gimana lah gitu kan. Tapi kalau kayak itu kan banyak yang dirugikan, bukan saya aja yang dirugikan Pak, tapi semua siswa yang mau mendaftar. Dinas Pendidikan Kota Padang harus mengambil langkah tegas terhadap guru dan sekolah yang telah mencoreng dunia pendidikan ini, agar kejadian seperti ini tak lagi terulang untuk masa yang akan datang. Tak hanya itu, Dinas Pendidikan Kota Padang juga harus mempertimbangkan mental calon siswa yang telah didiskualifikasi karena mereka hanyalah korban dari tindakan guru yang menghina dunia pendidikan. Robi Ham melaporkan dari Padang. Mendapat informasi keberadaan tersangka yang menjadi target operasi, tim Opsenal Satres Narkoba Polres Payakumbu, Sumatera Barat, langsung bergerak cepat menuju sasaran di daerah Koto Panjang, Kecamatan Lampasi, Kota Payakumbu, Selasa siang. Tiba di sebuah rumah, petugas langsung mengejar tersangka yang tengah berada di rumah kontrakan yang berupaya kabur lewat pintu belakang saat mengetahui petugas datang untuk melakukan penangkapan. Upaya pelarian tersangka, Yogi Sukdimarta, warga asal Pasaman ini sia-sia karena kalah cepat dengan petugas yang telah mengepungnya. Saat ditangkap, tersangka berusaha berkali-kali mengelak dari sangkaan petugas terkait penjualan narkoba yang dilakukan oleh tersangka. Namun setelah digeledah, petugas menemukan sabu-sabu yang belum terjual, serta uang tunai hasil penjualan sabu yang disimpan di saku celana. Tersangka pun tak bisa berkutik. Penggeledahan dilanjutkan di setiap sudut rumah serta pekarangan. Usai mencari dalam waktu yang cukup lama, petugas menemukan paket sabu-sabu ukuran sedang dan sejumlah bungkusan plastik serta alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Pemeriksaan sementara yang dilakukan petugas, diketahui jika tersangka memperoleh sabu-sabu dari daerah Bukit Tinggi yang dipesannya dari seorang bandar yang tengah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Bukit Tinggi.
Setelah kami lakukan interogasi terhadap tersangka, interogasi awal bahwasannya barang bukti narkotika jenis sabu ini didapat oleh tersangka dipesan melalui salah seorang yang sudah menjadi narapidana di LP di Bukit Tinggi. Kemudian cara transaksinya unik, barang tersebut hanya diletakkan di depan hotel ya, sebuah hotel di Bukit Tinggi, makanya setelah diletakkan diambil oleh tersangka. Jadi dia tidak bertemu dengan orang yang meletakkan barang tersebut. Dari penangkapan ini, selain menahan tersangka, sejumlah barang bukti berupa 3 paket sabu-sabu ukuran sedang, alat hisap, plastik kecil pembungkus sabu-sabu, serta uang tunai Rp250.000 hasil penjualan 1 paket sabu disita polisi untuk dijadikan barang bukti. Sri Louis melaporkan dari Payakumbu. Dalam beberapa hari terakhir, harga tandan buah segar sawit terjun bebas, yakni Rp850 hingga Rp925 per kilogram. Sebelumnya, TBS pernah mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah, yakni Rp3.000 per kilogram. Harga tersebut sempat berfluktuasi hingga turun menjadi Rp1.600 per kilogram. Saat itu, petani menuding penutupan keran ekspor CPO oleh pemerintah menjadi penyebab turunnya harga tandan buah segar. Namun setelah pemerintah mengizinkan ekspor CPO, harga TBS justru terjun bebas. Terkait hal itu, pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo Darmasraya, bersama perwakilan tokoh petani sawit, mengunjungi perusahaan pengolah buah sawit. Tujuannya untuk mengetahui penyebab murahnya perusahaan membeli buah sawit. Jadi dengan anjloknya harga ini, itu sangat sangat mengecewakan atau sangat masyarakat sangat sengsara. Artinya yang selama ini menikmati hasil sawitnya sekarang tidak sampai 30% harga aja lagi. Dari 3.000 menjadi 800. Nah, sudah itu kebutuhan sehari-hari tidak turun. Nah, jadi kita mengharapkan kepada pemerintah untuk menstabilkan harga ini lagi. Gimana apa sih rumus harga yang diberikan sampai harganya di bawah 1.000? Sedangkan harga di Sepun Sumbar itu 2.428 penetapan tanggal 22 sampai tanggal 30 Juni ini. Nah, selisihnya itu kalau memang ada deviasinya, taruhlah itu 15%, itu berkisar 2.000-an atau 1.800-an. Ini jauh, jadi dipertanyakan. Namun pihak perusahaan yang dituding membeli sawit dengan harga murah justru membantahnya. Pasalnya hingga saat ini perusahaan membeli sesuai dengan harga pasar, yakni Rp1.300 per kilogram. Kalau kita pembelian masih di atas 1.000, Pak. Untuk hari ini kita masih di angka 1.300 harga untuk hari ini. Dan untuk kapasitas kita terima per hari itu lebih kurang 800 sampai 900 ton. Dan alhamdulillah selama ini kita target itu dapat tercapai. Cuma mungkin kita ada terkendala di pengolahan saja karena yang kurang lancar. Maka seperti yang Bapak lihat sekarang ini, buah kita cukup menumpuk di lapangan, belum bisa terolah secara maksimal gitu kan. Besarnya perbedaan harga buah sawit dari pembelian pabrik dengan uang yang diterima petani merupakan bukti ada yang tidak beres dalam tata kelola penjualan TBS. Sejatinya, hal ini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga petani tak lagi dirugikan. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Harga cabai melambung tinggi di berbagai pasar tradisional di Darmasraya. Di pasar tradisional Nagari Pulau Punjung dan pasar tradisional Nagari Silangguang, harga cabai meroket hingga Rp120.000 per kilogram. Padahal harga cabai sepekan silam telah naik jadi Rp100.000 per kilogram. Dalam sepekan, naik lagi menjadi Rp120.000 per kilogram. Padahal beberapa bulan sebelumnya, harga cabai merah masih dijual dengan harga Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Warga yang terbiasa mengonsumsi cabai menyiasatinya dengan cara mengurangi jumlah cabai yang dibeli. Dari yang biasanya membeli 1 kilogram, saat ini hanya mampu membeli 2 hingga 3 ons cabai.
Kalau cabai murah kan kita belinya ya inilah biasalah gitu ya. Karena cabai agak mahal nih kami ya kurang belinya kan gitu. Pakainya juga kurang gitu. Kalau namanya juga cabai mahal, uang sekarang apa-apa, apa sawit murah, karet murah. Apalagi kalau yang nggak punya sawit sama karet, kita mau belanja gimana? Dampak dari mahalnya harga cabai membuat transaksi cabai di dua pasar tradisional tersebut menurun. Bahkan pembeli cabai pun jauh berkurang. Gagal panen musim kemarau kemarin. Sudah dua kali semenjak kejadian 2012 waktu lalu. 2012 juga udah pernah. Sekarang ulang lagi. Yang murahnya kalau waktu kemarin kasihan kita sama petani nyampe 10.000. Banyak petani yang stres itu. Pembelian lumayan agak merosot dikit. 50% dari biasa. Pembeli kurang ya, Bang? Pembeli kurang. Harga normalnya kalau dapatnya 40-an lah. Jadi daya beli masyarakat tuh banyak lah gitu. 120 lah. Ya, yang tertinggi sekarang lah, Bang. Biasanya nggak sampai segini. Biasanya 50-an lah. Sepertinya warga hanya bisa pasrah menghadapi harga cabai yang menggila. Pasalnya pemerintah belum melakukan langkah apapun untuk menstabilkan harga cabai. Wakil Menteri Perdagangan yang mengunjungi pasar Sungai Tarap Selasa siang hanya berharap harga cabai akan turun secara alami. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.